Halo kawan-kawan, terima kasih sudah mampir ke channel aku. Jangan lupa subscribe, share, dan like video yang kamu suka. Berikan komentar untuk aku biar channel aku bisa semakin menarik dan berkembang untuk kalian nonton. Selamat menonton Main Bersama Liv. Yo, what's up guys, bertemu lagi di channel Main Bersama Liv. Hari ini aku ingin membuat avatar Aang. Pertama-tama kita bikin sepatunya dulu yang normal. Karena kalau kita mau lihat dari sepatunya si Mickey Mouse itu nggak normal namanya sepatunya. Akhirnya aku dapat Kafka. Terus kita kasih garis merah yang di sini. Karena bajunya Aang itu seperti itu. Berlari dan bertanam, nanti bila saatnya telah tiba. Nah, jadi bajunya Aang itu kita bikin gini. Dan hari di mimpi gua. Yaudahlah, dua aja deh gini. Biar pas. Nah, terus kita bikin kepalanya si Aang. Sebentar, kepalanya Aang itu seperti apa ya? Oh iya, ada birunya. Tapi nggak gini juga sih palanya. Nah, ini dia Aang. Kayaknya sininya kurang tinggi deh kepalanya. Bentar. Soalnya kalau ini mending kita ini dulu. Ada kurang lebar juga sih. Nah, gini. Nah, kurang lebar emang kepalanya. Kali ini baru pas. Iya, kepalanya emang, kepala manusia emang gede. Nah, enggak gitu juga, jangan hujan juga sih harusnya. Itu salah pencet kekecilan aja tombolnya. Alright, you right be doing shop. Dun siapa? 200 siapa?
Alright, you're right. Me dan siapa? 200 ya. Terus kita bikin di sini ada ininya, tangannya menghembuskan angin ya, karena dia itu kekuatannya angin. Baru bisa angin sih. Kan dia avatar ya. Ya udah, karena ini kita ceritanya dia udah bisa mengendalikan elemen air ya, karena dia bermain sama Sokka dan Katara. Jadi dia bisa mengendalikan ke air gitu. Ini air ya. Ini dia kenapaan depan ya. Sebentar. Kenapaan depannya? Kenampakan samping, kenampakan belakang, dan kenampakan samping. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Kalau kalian ada request aku harus ngapain lagi, kalian sisa komen ya teman-teman. Dadah.